Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali di lomba baca Al-Quran di episode yang keempat. Masya Allah, kita akan menampilkan kembali sebanyak 12 peserta yang terpilih untuk episode kali ini. Nah, kita akan menyaksikan bagaimana bacaan mereka dan juga bagaimana koreksian bacaan mereka dari Ustadz kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Adalah Ustadz Khairul Anhar Hafizullahullahu Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Berkat doa antum dan doa kaum muslimin serta pemirsa Salam TV semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, di sesi pertama ini, sahabat warga muslim, kita akan menampilkan sebanyak 4 peserta. Ada OI di Medan, ada juga OK Muhammad Farhan dari Medan juga, kemudian ada Pangeran Muhammad Nur Alam dari Bangkinang, kemudian ada Rahmat Fauzi Zega dari Medan. Dan kita akan melihat terlebih dahulu penampilan mereka dan tentunya nanti kita akan melihat bagaimana koreksiannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah kau Allah
الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya baik sahabat keluarga Muslim, kita telah menyaksikan bersama-sama bagaimana bacaan mereka peserta di sesi pertama ini. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana koreksian dari Ustadz kita terhadap bacaan mereka. Baik, kami persilakan dengan segala hormat kepada Ustadz kita. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Insyaallah kita akan mengoreksi 4 peserta pada sesi pertama ini. Ya. Pertama ada saudara Oi. Ya, di sini tulisnya Oi ya, namanya singkat Oi. Banget ini. Oi dari Medan, insyaallah. Secara umum bacaannya bagus, hanya saja yang saya perhatikan agak kurang membuka mulut ya. Rahangnya tidak terbuka ya. Sehingga pada pelafalan a'udzu billahi ya billahi minasyaitonir rajim seperti itu. Jadi ini kurang tepat ya. Seyogianya kita membuka rahang kita tidak terlalu lebar dan tidak pula terlalu sempit. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim seperti itu ya. Bukan a'udzu billahi ya. Kemudian pada membaca sayyiatikum wa yudkhilakum. Nah, ini dampak daripada kurang membuka mulut sebagaimana mestinya itu tadi. Sehingga pada saat membaca sayyiatikum wa yudkhilakum, mimnya kurang jelas dibaca. Huruf mim sukun yang diikuti dengan huruf waw kurang jelas dibaca mimnya. Padahal Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri sudah menekankan hal ini. Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Ya. Jadi kita harus berhati-hati mengucapkan huruf mim sukun yang kemudian diikuti oleh huruf waw ataupun huruf fa karena dekatnya makhrajnya. Ya. Dekatnya makhrajnya. Ya.
Kemudian catatan pada kata yas'a, yas'a. Ada sedikit qalqalah yang saya dengar, ya. Tolong diperhatikan. Yas'a bukan yas'a. Dah. Kemudian pada pembacaan ujung ayat, innaka ala kulli syai'in qadir. Di sana seyogianya kita membaca huruf ra dengan tipis, bukan qadir, bukan, tapi qadir. Ah, seperti itu. Untuk yang kedua, yakni saudara Muhammad Farhan dari Medan, ya, membaca kata asa ini berlebihan matnya, padahal dia harus dibaca dengan mat asli, dua harakat saja. Asa rabbukum, bukan asa rabbukum, ya. Kemudian pada saat membaca kata sayyiatikum juga berlebihan matnya, sayyiatikum, seharusnya di situ mat asli saja, jangan lebih daripada dua harakat. Juga di sini ada kesalahan pada saat membaca wayudkhilakum, seharusnya dibaca wayudkhilakum tapi dibacanya wayudghilakum, wayudghilakum. Saya coba perhatikan dengan seksama, ternyata pada saat membaca yauma la yukhzillahu juga huruf kha diganti menjadi huruf ghain. Jadi saudara Muhammad Farhan ada masalah dalam pelafalan huruf kha. Masih keliru antara huruf kha dengan huruf ghain ini. Ya, jadi tolong diperhatikan. Yauma la yukhzillahu, bukan yauma la yukhzillahu. Ini tolong diperhatikan. Begitupun pada saat membaca walladzina amanu ma'ah, amanu ma'ah, itu semuanya dibaca dengan dua harakat, ya, amanu, khususnya pada amanu ma'ah. Di sana tidak ada yang mewajibkan atau melazimkan mat itu menjadi lebih panjang dari biasanya, ya. Tapi saudara Farhan membacanya lebih panjang dari biasanya, amanu ma'ah. Ini keliru. Nah, untuk peserta berikutnya, saudara Pangeran ini, ya, Pangeran Muhammad Nur Alam dari Bangkinang, masya Allah. Nah, perlu diperhatikan pada saat membaca ayyukaffiru ankum itu kurang gunnahnya, ya, tolong diberi gunnah sebagaimana wajarnya, ya. Kemudian pada saat membaca yauma la yukhzillahu, ini juga sering terjadi kesalahan bahwa huruf H tidak dibaca dengan jelas, seolah-olah ada tashil di sana. Yauma la yukhzillahu, yukhzillahu, ya, yukhzillahu, ah, seperti itu. Kemudian pada saat membaca atmim lana, saya mendengar adanya safir, ya, atau desis, walaupun sedikit, ya. Kita perlu ketahui bahwa huruf ta itu tidak memiliki safir ataupun desis, ya. Kemudian untuk saudara Rahmat Fauzi Zega, ya, sama pada kata ayyukaffira, ini tidak dibaca dengan gunnah dan ini salah. Nun sukun diikuti dengan huruf ya harus dibaca gunnah. Huruf nunnya dimasukkan ke dalam huruf ya dan diberi gunnah. Asa rabbukum an yukaffira ankum, bukan asa rabbukum an yukaffira ankum, bukan seperti itu, ya. Kemudian pada membaca wa yudkhilakum, ingat di sini ada huruf qalqalah, yakni huruf dal, sudah betul qalqalah, akan tetapi qalqalah kita di sini termasuk ke dalam kelompok qalqalah sughra, qalqalah yang kecil, karena dia berada di dalam satu kata, di tengah-tengah kata. Wa yudkhilakum, tidak perlu membacanya dengan qalqalah yang besar. Wa yudkhilakum, tidak. Wa yudkhilakum jannatin. Kemudian pada saat membaca yas'a juga sama catatannya seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini saudara Rahmat Fauzi membacanya dengan qalqalah pada huruf ain walaupun sedikit. Yas'a, bukan
yas'a. Seperti itu, demikian untuk empat peserta yang pertama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya, baik sahabat keluarga muslim, itulah koreksian untuk empat peserta di sesi pertama ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya dengan menampilkan empat peserta juga. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Lomba Baca Al-Quran. Sahabat keluarga muslim, kembali di Lomba Baca Al-Quran, dan alhamdulillah di sesi kedua ini kita akan menampilkan empat peserta kembali. Ada Rapi Anwar Basari dari Bandung, kemudian ada Reza Surya Perdana dari Sulawesi Selatan, kemudian ada Rianto dari Lombok, dan Rifki Dimas dari Tangerang. Sebelum tentunya kita mendengarkan koreksian, kita akan melihat terlebih dahulu masing-masing peserta berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها
Tadi penampilan beberapa peserta sahabat keluarga muslim yang telah kita saksikan. Nah, kita akan mendengar bagaimana koreksian terkait bacaan tersebut, dan kepada Ustaz kita kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Untuk empat peserta berikutnya pada segmen ini, insyaallah kita akan koreksi bacaannya. Setelah kita dengarkan, untuk saudara Rapi Anwar Basari dari Bandung ya, catatannya sama dengan saudara yang sebelumnya sudah pernah kita sebutkan. Ini menggunakan suara hidung ya, sehingga cenderung memunculkan ghunnah pada tempat-tempat yang tidak perlu ada ghunnah di sana ya. Bukti, untuk membuktikannya bisa dengan mempraktekkan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Nah, catatan Ustaz di sini adalah pada saat melafazkan a'udzu, dzu ya. Saya mendengar adanya safir pada pelafalan huruf dzal, bukan a'udzu, a'udzu, bukan, tapi a'udzu. Dzal itu tidak memiliki safir. Kemudian pada saat membaca kalimat atau kata asa rabbukum, di sini ada mad yang berlebihan. Seharusnya dua harakat saja mad asli, tapi dibaca lebih daripada dua harakat. Kemudian perhatikan pada kata sayyiatikum wa yudkhilakum. Sama, catatannya adalah pada saat kita membaca huruf mim sukun yang diikuti dengan huruf waw, bacalah mim sukun itu dengan sejelas-jelasnya. Yang saya dengar adalah kurang jelas membaca huruf mimnya ya. Sayyiatikum wa yudkhilakum. Sayyiatikum wa yudkhilakum. Baca dengan jelas huruf mimnya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum. Seperti itu.
Kemudian pada saat membaca jannatin, ya, jannatin, itu juga mat tabi'i kecuali kita berhenti pada jannat, maka dia menjadi mat arid lis sukun. Kalau kita menyambungkan dengan kata yang setelahnya, maka dia dibaca dengan mat asli saja, mat tabi'i, cukup dua harakat. Jannatin tajri, bukan jannatin, salah ya, matnya berlebihan. Kemudian pada saat membaca atmim lana, saya mendengar sofir. Lagi-lagi ada sofir atau desis pada huruf ta, padahal huruf ta tidak memiliki sofir. Untuk saudara Reza Surya Perdana dari Sulawesi Selatan, ya, masya Allah. Nah, catatannya tidak banyak. Kata nasuha dibaca itu mat iwat, seharusnya dia seperti mat asli membacanya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Udah, cukup seperti itu saja. Tidak perlu dipanjangkan lebih daripada dua harakat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu lebih daripada dua harakat. Ya. Kemudian juga sama kasusnya pada mad. Mad yang berlebihan. Atmim lana nurana. Cukup dua harakat saja. Ya. Kalau kita berhenti ataupun bersambung pada kata nurana, di sana hanya dua harakat saja, tidak perlu dilebihkan. Tapi yang saya dengar ini agak berlebihan membaca mad aslinya. Nah, kemudian ini ada saudara Rianto dari Lombok. Nah, ini sepertinya qari ini, ya. Nah, dia bacanya dengan mujawwad. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara yang membaca Al-Qur'annya dengan mujawwad, berhati-hatilah kita memberikan mad dan gunnah secara berlebihan. Ya. Ini catatan saya untuk saudara Rianto sangat banyak, ya. Di antaranya adalah bahwa pelafalan kasrah tidak sempurna. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim, bukan nirrajim. Ah, kemudian pelafalan dhammah juga, dhammah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu, bukan ya ayyuhalladzina amanu tubu. Bu. Berbeda itu. Tubu dengan tubu. Berbeda itu. Nah, kemudian karena dia membacanya dengan mujawwad, ya, saya perhatikan ada berlebihan. Nasuha, seharusnya dua harakat, ini menjadi lebih dari dua harakat. Pada saat membaca tajri min tahtihal anhar, kalau kita sambungkan antara tahtiha dengan al anhar, maka matnya menjadi hilang. Tahtihal anhar. Tapi karena dia membacanya dengan mujawwad, dia terseret. Huruf H-nya itu terseret. Seolah-olah dia membacanya min tahtihal anhar. Seperti itu. Dan ini banyak. Ya. Ayyukaffira'an. Yukaffira'an. Ra. Ra. Seperti itu. Ini menambah mad pada huruf-huruf yang tidak ada madnya. Ya, di sini harus berhati-hati. Juga ada penambahan mad yang berlebihan pada pelafalan amanu ma'ah. Walladzina amanu ma'ah, seharusnya dua harakat saja, tapi ini menjadi berlebihan. Amanu ma'ah, seperti itu. Yang kita dengarkan seperti itu, ya. Nah, saudara Rianto juga berhenti pada kata yaqulun. Berarti dia mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu dibaca paling panjangnya ya 6 harakat. Maka berhati-hatilah melebihkan daripada yang semestinya. Ya. Yaqulun, karena dia terikat dengan apa yang mereka sebut dengan maqamat atau nada, ya. Sehingga ini membuat qari kadang-kadang bergantung kepada lagunya.
tidak lagi fokus kepada bagaimana dia seharusnya membaca, ya. Berlebihan pada mat juga ada kasus di sini, berlebihan ghunnah pada kata-kata yang tidak ada ghunnahnya di sana dibaca dengan ghunnah. Atmim lana, seperti itu. Saya mendengarkan ada pelafalan ghunnah pada kata atmim lana, padahal seharusnya di sana tidak ada ghunnah, ya. Kemudian pada saat membaca waghfir lana dibaca waghfir waghfir. Ini bahayanya kita membaca dengan mujawwad bila mana kita tidak memiliki ilmu yang cukup dalam membacanya dengan mujawwad itu. Maka perhatikan, ya, jangan sampai kita berlebihan. Ada kesalahan yang sama juga pada saat membaca syai'in, ya, syai'in. Innaka ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir itu termasuk mad layyin. Bacanya seperti mad asli, mad tabi'i. Tapi karena dibaca dengan mujawwad dan terlalu terikat dengan model membaca mujawwad ini tadi, sehingga kata syai'in lebih daripada mad yang sewajarnya. Innaka, ini juga ghunnah yang berlebihan. Ala kulli syai'in qadir. Ah, seperti itu. Ini tolong para qari, para mujawwid, ya, mujawwad yang membaca dengan mujawwad, agar berhati-hatilah dalam membaca Al-Qur'an. Allah katakan warattilil qur'ana tartila. Jangan berlebih-lebihan memberikan mad dan ghunnah pada bacaan Al-Qur'an kita. Nah, untuk yang terakhir, saudara Rifki Dimas dari Tangerang, tidak banyak catatannya, hanya saja pada mengucapkan tubu hindari memberi sofir atau desis, ya, bukan dibaca tubu tapi tubu, bukan tubu, ya, seperti itu. Tubu bukan tubu, tubu enggak, ya. Kemudian baina aidihim, baca baina bukan baina, bukan baina tapi baina. Maka rahang itu perlu dibuka agar wujud daripada fathah itu diucapkan dengan benar. Kemudian yang ketiga ada pada kata atmim lana nurana, hindari, selalu hindari melafalkan ta dengan sofir, apalagi ketika ta itu bertanda sukun, ya. Paling sering muncul kasusnya pada saat ta itu sukun. Tapi sebagian orang ada pula membacanya dengan sofir pada saat ta itu berharakat. Ini tentu keliru. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah, itulah koreksian dari Ustaz kita terkait kepada para pembaca di sesi kedua ini. Masih ada satu sesi lagi, sahabat warga muslim. Kita akan tampilkan nanti setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Lomba Baca Al-Quran. Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di Lomba Baca Al-Quran. Di sesi ketiga ini kita akan menampilkan kembali beberapa peserta. Ada Nuru Zakiyah Hanifah Aufa dari Bogor. Kemudian ada Putri Az-Zahra dari Medan. Kemudian ada Reza Firmansyah dari Lampung. Dan ada Wahyu Hidayat dari Depok. Sebelum kita mendengarkan koreksian, kita akan menampilkan terlebih dahulu para peserta berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi
يهدي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ya, sahabat keluarga muslim, itulah tadi beberapa penampilan dari saudara-saudara kita. Kita akan mendengarkan bagaimana koreksian terkait bacaan tersebut dan kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Berikut ini kita akan mengoreksi 4 peserta berikutnya ya. Pertama ada saudari Nuru Zakiyah Hanifa Aufa dari Bogor ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat melafazkan Allah, huruf H-nya dibaca dengan jelas, bukan dengan seperti tashil ya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tidak jelas ya huruf H-nya. Kemudian
pada saat melafalkan asa rabbukum, ini kedengarannya huruf ain diganti menjadi huruf hamzah. Huruf ain diganti menjadi huruf hamzah. Asa, asa rabbukum, ya. Kemudian pada kata wa yudkhilakum, nah ini seharusnya dibaca dengan kha, huruf kha, bukan dengan huruf ha. Tapi yang Ustaz dengar wa yudkhilakum, wa yudkhilakum, ya. Ketika Ustaz perhatikan dengan seksama, ternyata saudari Hanifah ini punya masalah dalam pelafalan huruf kha. Buktinya apa? Ketika saya mendengarkan beliau melafalkan kata yukhzi, masalahnya kembali sama. Dibaca yuhzillah, yuhzillah. Ya. Berarti ini ada masalah pada pelafalan huruf kha. Ya. Untuk yang kedua ada Putri Az-Zahra dari Medan, ya. Ini termasuk salah satu peserta yang muda yang tampil pada episode ini, ya. Anak-anak kecil. Bacaannya Masya Allah sudah baik. Cuman perhatikan, dan ini kesalahan banyak terjadi, ya, pemirsa. Pada saat membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebahagian, ini terjadi juga pada putri, huruf nun pada kata Ar-Rahman itu barisnya kasrah, bukan dhammah. Tapi banyak orang terpengaruh dengan keluarnya huruf ra yang datang setelah nun itu, Ar-Rahim, ya. Sehingga banyak orang membacanya Bismillahirrahmanirrahim, Nurrahim, bukan Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak jelas apakah itu dhammah ataukah itu kasrah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya dia dibaca dengan kasrah. Nah, kemudian untuk putri, ya, pada pelafalan kata ayyukaffira itu harus diberi gunnah, bukan sembarang tebal pada huruf ya, tidak diberi gunnah, ya, tapi dia harus diberi gunnah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum, bukan asa rabbukum ayyukaffira ankum. Ayyu, apalagi dibaca ayyukaffira ankum, sama sekali tidak ada gunnah di sana, sehingga salah, ya. Seharusnya dibaca dengan gunnah asa rabbukum ayyukaffira ankum. Kemudian Ustaz perhatikan tadi putri membaca jannatin tajri, ya. Berhenti sejenak pada jannatin, kemudian dilanjut pada tajri. Ini keliru. Kalau mau berhenti pada jannatin, dipanjangkan matnya. Jannat. Baru ulangi. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Seperti itu. Tapi putri membacanya jannatin tajri, nah, seperti itu. Ini keliru, ya. Kemudian pada kata tahtiha, bacalah dia dengan ha, bukan tahtiha, tapi tahtiha, ya. Ini catatan untuk Putri Az-Zahra. Untuk peserta berikutnya atas nama saudara Reza Firmansyah dari Lampung. Catatan Ustadz yang pertama adalah saudara Reza membacanya dengan tidak tenang, terburu-buru membacanya, ya. Jadi tenanglah dalam membaca Al-Qur'an. Berikutnya fokus pada bacaan a'udzu billahi, bukan billahi. Ini banyak orang mengganti kasrah menjadi huruf e, suara huruf e. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan a'udzu billahi, billahi. Ya. Jadi bacalah a'udzu billahi dengan kasrah, bukan billahi. Nah, kemudian pada saat membaca bismillahirrahmanirrahim, ra
pada kedua-dua kata Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dibaca dengan tebal. Dibaca dengan tebal. Tidak cukup Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita perlu menebalkannya dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kita lanjut pada ayatnya, ya. Pada saat membaca taubatan nasuha, Ustaz mendengar Riza tidak membacanya dengan mad layyin. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan, seharusnya dia dibaca dengan mad layyin. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, seperti itu. Kemudian pada saat berhenti pada kata ma'ah, ya, walladzina amanu ma'ah, dijelaskan huruf ha-nya, bukan walladzina ma'ahu, walladzina amanu ma'ah, bukan ma'ah, tapi ma'ah, hurufnya ha yang dipangkal tenggorokan. Ini catatan untuk Reza. Terakhir ada saudara Wahyu Hidayat dari Depok, ya. Perhatikan saudara Wahyu, pada pelafalan a'udzu di sana ada huruf hamzah dan ain. Bukan kedua-duanya hamzah, bukan a'udzu, ya. Saya mendengarnya dibaca a'udzu. Kemudian pada kata nasuha itu hanya ha kecil. Nasuha, bukan nasuha, ya, tapi dibaca tadi nasuha, ya. Kemudian pada pelafalan kata ankum sayyiatikum, hindari qalqalah pada mim sukun yang diikuti huruf sin. Ankum sayyiatikum itu keliru, ya. Kemudian pada pelafalan yauma la yukhzillahun nabiyya, di sana tidak ada ghunnah pada huruf ya, tapi ghunnah itu terletak pada huruf nun, ya. Yang saya perhatikan di sini kurang pada huruf nun, ghunnahnya kurang pada huruf nun. Yauma la yukhzillahun nabiyya, nah, seperti itu. Kemudian pada kata yas'a, Ustaz mendengar ada qalqalah diucapkan. Hindari qalqalah pada huruf sin sukun, karena sin tidak memiliki sifat qalqalah, ya. Kemudian pada pelafalan waghfir lana, jelaskan huruf ghain. Waghfir lana, ya, bukan waghfir lana, bukan waghfir lana, tapi waghfir lana. Intinya saudara Wahyu Hidayat sepertinya, dan semua peserta juga, harus lebih banyak belajar lagi agar bacaannya lebih tepat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, Masya Allah, itulah koreksian untuk peserta di sesi ketiga ini. Alhamdulillah di episode kali ini sudah selesai, dan mudah-mudahan apa yang dikoreksi tadi menjadi bahan catatan supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar Al-Quran. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik sahabat warga Muslim, akhir kata saya Fatur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.